tahu aku tadi? Tahu hilang aku tadi? Alamak. Nampaknya korang jadi gila. Day it day manada gila adoyai apa sal kau ni aku pun tak tahulah lepas makan lacat jadi macam lacat ni nampaknya jadi gila lepas makan biskuit lacat jadi gila. Ya, yaudah. Ha, ini mesti sebab makan biskuit kau ni. Eh, apa sebab biskuit aku pula? Ya, ya, dah. Gila. Kau pakai bahan apa buat biskuit kau ni? Ya lo, selalunya orang pengsan saja. Ini sudah jadi gila pula. Memang asyik. Memang enak. Bahan yang biasa je. Susu kenyam je. Aku tak letak banyak, 100 botol je. Kenal cikgu tu? Dari masuk kelas tadi tersengih tak henti-henti. Entah. Ayah cikgu! Cikgu! Macam belajar kan? Cikgu dah bagi tahu apa kamu. Punya apa saya pesan tadi? Dia pesan! Ini ada satu lagi keputusan. Cikgu dah macam belacan. Apa? Cikgu belacan. Cikgu, cikgu belacan. Inilah tu, Baba Koko Tiam. Kenapa, Pal? Akam je lah. Kau gagal peperiksaan matematik, kan? Apa? Kamu nak cikgu hantar kamu dengan rotan kisafan ni ke? Ampun, cikgu. Ampun. Macam mana mau lulus? Ampun apa? Ampun. Macam mana mau lulus? Main saja tahu. Sudahlah tu, Kumar. Ish, kau ni. Mereka ni baru pertama kali gagal. Betul apa? Mesti mau lulus. Mesti mau dapat A. Kenapa? Ya macam belacan. Siapa? Siapa? Abang ni macam tak suka je tengok saya. Tapi tak apa bang. Yang penting saya nak tolong awan baik abang tu. Kau boleh kembalikan bro? Aduh bang. Boleh diperbaiki lah. Macam mana nak perbaiki dia? Aduh bang. Abang beli je robot baru. Bang! Aduh bang. Saja je bang. Tes manalah tahu abang nak beli. Aku tak nak robot lain. Aku nak prop juga. Tapi tak apa bang. Saya nak tolong abang, kawan baik abang tu. Tapi boleh tak saya tengok dulu tahap kerosakan probe ni? Aduh bang. Boleh bincang tentang ongkosnya bang. Ongkosnya? Kau dah memalukan aku.
Ya bang, apa khabar bang? Teng lama kita tak jumpa ni bang. Rindu saya kat bang ni. Apa sal kau menyemak kat sini ha? Ya bang ni macam tak suka je tengok saya. Tapi tak apa bang. Saya nak tolong abang tu. Kau boleh kembali ke bang? Aduh bang. Tapi keluaran lain ni zaman lain ni bang. Tak apa bang, tak apa jangan marah eh. Saya faham naluri jasmani abang ni. Abah, mana Bobo Boy? Kau tukarlah robot-robot tu jadi makanan. Betul juga tu. Pergi kau dari sini. Saya sekarang berada di permukaan bulan. Melaporkan secara langsung makhluk asing. Macam mana kau punya magas ini, ha? Macam mana kamu tanya? Temur magas bersama makhluk asing. Itu pun dia. Begitulah sisaan yang perlu saya lalui. Saya Ravi J, melaporkan dari makhluk asing. Semoga berjumpa lagi. Ini takutnya. Berita apakah ini? Boboy. Nampaknya kita kena pergi ke markas kotak Adudu. Kau ni. Dia tu alien. Adudu? Tadi kata apa? Adudu. Apa hal pula? Mi, kami kalau peperiksaan matematik. Padan muka korang. Sebab jadi Boboy. Kau dah memalukan aku. Kau kena tolong kita orang, Adudu. Apa hal pula aku? Dudu. Dah macam pelacan. Ampun, Adudu. Ampun. Kau kena berubah, Dudu. Kau! Saya? Kau dah memalukan aku! Dudu! Dah macam pelacak! Ini kau sampah je! Dudu! Aduh! Apa kau pakai sini, ha? Bola sepak semalam! Aku tengah risau ni! Kau pula buat lawak! Dudu! Dah macam pelacak! Ampun! Muka dia hijau! Huh?
Kamu nak tam kamu dengan rotan kisah Fani ke? Huh? Itu makhluk halus. Huh? Baiklah. Seth, melaporkan secara langsung makhluk asing. Ini apa pula ni? Saya Ravi J. Melaporkan makhluk asing. Tak mungkin. Kamulah makhluk asing. Apa? Kamu nak cikgu hantar ke? Pergilah, wahai anak muda. Padan muka korang. Hehehe.